pulang sampah. Ibu, ibu, ini Elo nakal. Kenapa ini? Elo membawa ulat bulu, Bu. Ella kan takut. Elo tidak boleh nakal. Ini hanya daun kering, Ella. Ella kan jadi capek lari-larian dikejar Elo. Elo? Iya, Bu. Maafin Elo ya. Iya, tapi jangan seperti itu lagi. Iya. Ella capek, mau minum. Ella juga mau minumnya. Nih, untuk Ella. Terima kasih. Nanti, jika minumnya sudah habis, botolnya jangan dibuang ya. Nanti kita daur ulang. Daur ulang itu apa, Bu? Daur ulang adalah pemanfaatan kembali barang-barang bekas seperti botol minum ini menjadi barang yang berguna lagi. Contohnya, seperti membuat botol ini menjadi mobil-mobilan, vas bunga, kotak pensil, dan masih banyak lagi. Wah, Elo akan membuat mobil-mobilan. Nanti bantuin Elo ya, Bu. Ella nanti akan membuat kotak pensil, Bu. Iya, sayang. Kita ketika ingin membuang sampah juga harus mempertimbangkan lagi. Apakah sampah itu bisa didaur ulang lagi atau tidak? Supaya buminya lebih terawat. Terima kasih ya, Bu. Kita jadi bisa mengenal daur ulang. Sama-sama, nak.